Minggir, minggir, minggir. Awas, awas, awas. Awas, barang berat nih. Nih, uhi, lempar cok, merconnya cok. Wih, wih di, lempar, wih di. Keke kali tuh merconnya suco. Iya, kayak LPG. Tiba-tiba, Satpol PP pun datang. Wih, cok ada Satpol PP tok. Ah, Satpol PP, kabur, kabur, Satpol PP. Ampun, ampun pak, ampun pak. Saya nggak ikut-ikut pak, cuma nonton doang. Waduh, aku harus kabur dulu ah kalau begini. Wih, disucok kabur, guys. Woi, jangan kabur, kabur. Woi, 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 woi. Oh shit. Here we go again. Pada suatu hari menjelang tahun baru, Ucok lagi bengong. Wih, Ucok mana, guys? Waduh. 2 menit kemudian. Oh iya, bentar lagi kan tahun baru nih. Ah, gak seru kalau tahun baruan kagak ada konvoy. Aku ada rencana nih, mau buat konvoy bareng kawan-kawanku. Oke, waktunya aku berangkat. Naiki motor truckmu. Hey, lo semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Ucok Sablung. Oke guys, di video kali ini kita ceritanya si Ucok bakalan menyambut tahun baru nih guys nih, menyambut pergantian tahun baru Masehi. Nah, di sini si Ucok mau membuat rencana, yaitu mau bikin konvoy. Di konvoy tahun baru nih. Oke, kita bakalan coba ngasih tahu ke teman-temannya ya guys ya. Waduh, ini di mana nih motornya si Ucok nih ya? Motor drag-nya. Oh, di atas ini, guys. Oh, itu dia, guys, motor drag-nya. Oke, kita bakalan coba nyamperin teman-temannya dulu. Pergi ke rumah Yoga. Oke. Eh, waduh, kelelep, guys, setirnya, guys. Setirnya kelelep, guys. Oke, ini gimana nih? Iya. Oke, guys, kali ini kita bakalan pergi ke rumahnya temannya Ucok. Nah, ini dia. Kita bakalan ngajak dia untuk tahun baruan. Yoga, Yoga, Yoga. Iya, ada apaan, Cok? Kok panggil-panggil? Gini, bro. Aku mau ngadain konvoy tahun baru. Kamu mau ikutan kagak? Oh, konvoy tahun baru? Boleh juga tuh. Ikut deh, Cok. Ikut deh, Cok. Naiki kembali motormu. Oke, guys. Kali ini ceritanya si Ucok berhasil mengajak temennya, yaitu si Yoga. Pergi ke rumah temenmu yang lain. Oke, kita bakalan pergi ke rumah temennya Ucok yang lain ya, guys ya. Kita bakalan ajak kawan-kawannya Ucok satu kampung buat acara konvoy. Aduh, ketabrak, guys. Wih, itu si Yoga, guys. Si Yoga naik motor sport, guys. Dan si Ucok naik motor cacing gini, guys. Motor keceng gini. Oke, kita kesini. Rizky, Rizky. Oh, Rizky. Ucok pun mengajak Rizky dan Rizky pun mau pergi ke rumah temanmu yang lainnya. Oke, guys, kali ini ceritanya kita sudah bersama dengan si Rizky. Wih, si Rizky naik motor Harley dan si Yoga naik motor sport. Oke, kita bakalan pergi ke temannya yang lain, guys. Temannya Ucok yang lain, mana tuh? Nah, itu dia, guys. Oke, kita bakalan pergi ke sini. Nah, ini dia, guys. Kita tunggu nih teman-temannya si Ucok nih. Mana tuh ya temannya si Ucok? Nah, ini dia. Wih, keren juga nih si Yoga nih. Menggoknya, guys. Menggoknya macam kayak Valentino Duren. Oke, kita di sini. Adli, Adli, oh Adli. Ucok pun mengajak Adli pergi ke rumah Tarno. Oke, guys, kali ini ceritanya kita sudah mengajak si Adli. Wih, ini si Adli naik peda otok-otok. Peda retro. Oke, kita bakalan pergi ke rumah temennya si Ucok yang lainnya nih, guys. Wih, kita sudah menemukan massa 3 orang nih. Oke, kurang satu lagi ya, guys ya. Oh, di mana nih temannya? Oh, di sana, guys, rumahnya. Oke, kita bakalan pergi ke sana. Ayo sini, bro, sini, bro. Kita pergi ke rumahnya temannya si Ucok nih. Kita tunggu aja di sana ya, antar teman-temannya si Ucok tuh bakalan nyusul. Oke, kita di sini. Nah, ini dia, guys, rumahnya, guys. Oke. Tarno, Tarno. Oh, Tarno. Iya, Cok. Ada apaan, Cok? Kok panggil-panggil? Kamu mau ikutan kita kagak konvoy tahun baruan no? Ah, konvoy? Aku mau cok, tapi kan sekarang dilarang tahun baruan cok karena nanti bisa kena razia loh.
Alah, kalau soal itu mah aku sih bodoh amat, kan bisa kabur kalau ada rahasia. Ucok pun tidak memperdulikan hal itu karena Ucok kebalu. Oke, selanjutnya kita pergi ke bengkel. Oke guys, kali ini kita bakalan pergi ke bengkel. Ke sini bro. Oke, itu dia si Tarno guys. Si Tarno naik motor apa ya? Gak tau dah motor apa itu. Kita langsung aja pergi ke bengkel. Oh iya guys, kalian tahun baruan kalian ngapain guys? Komen di bawah ya guys, komen di bawah. Kalian tahun baruan ngapain? Kali ini si Ucok tahun baruan mau konvoy nih guys nih. Mau bikin macet jalanan. Om, aku mau modif knalpot racing dong. Ini sama teman-temanku juga. Knalpot racing ya, Cok. Oke dah, siap. Ucok pun memodif knalpot motornya. Setelah selesai memodif. Oke, udah beres nih knalpotnya, Cok. Udah beres knalpotnya. Oke, Om Erpan. Makasih ya, Om Erpan. Oke, selanjutnya aku mau pergi ke toko mercon. Oke, berangkat, Cok. Pergi ke toko mercon. Oke, guys. Kali ini... Aduh. Kurang ajar bener nih temennya si Ucok, guys. Barbar. Temennya Ucok barbar. Oke. Kali ini ceritanya si Ucok sudah selesai memodif sepedanya. Dan di sini Ucok udah ganti knalpotnya, guys. Jadi knalpot kongguan. Knalpot toples. biar ini, guys, nih. Biar suaranya gede. Rong 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 rong. Kita mau beli mercon sebanyak-banyaknya nih, guys, nih. Kita mau bikin satu kota ini rame dengerin merconnya si Ucok nih. Oke, kita udah sampai, guys. Kita parkir dulu nih motornya di sini. Kita mau pergi ke toko mercon dulu ya, guys, ya. Langsung aja pergi ke toko mercon. Ucok pun membeli mercon. 30 menit kemudian. Mana nih si Ucok lama banget beli merconnya. Waduh. Iya nih, gak keluar-keluar ya si Ucok. Halo guys, sorry ya lama ya beli merconnya. Buset dah, Cok, kamu beli mercon atau gas LPG? Iya, biar keren bro, duarnya biar gede. Oh iya, nanti kumpulnya di lapangan ya kita ya. Setelah janjian untuk persiapan konvoy, mereka pun pulang. Malam harinya. Yos, aku udah siap nih buat konvoy, berangkat. Pergi ke lapangan. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok sudah ini ya guys, sudah malam nih. Malam menjelang pergantian tahun. Ya, kita mau pergi ke lapangan dulu ya guys ya. Karena tadi, oh ya bentar. Si Ucok tadi merconnya udah siap belum ya? Waduh, mana guys merconnya? Bentar, kita siapkan dulu merconnya ya guys ya. Oke, di sini si Ucok sudah siap bawa mercon nih guys nih. Woi deh, mantap nih, lihat nih merconnya si Ucok nih. Wih, ya langsung aja kita bakalan pergi ke lapangan karena tadi si Ucok janjiannya di lapangan nih guys nih. Nah itu dia guys, kawan-kawannya si Ucok udah pada kumpul semua nih guys nih. Kita parkirkan dulu nih motornya si Ucok nih. Rong 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 rong. Luruskan barisan, oke. Teng 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 teng. Wih deh, mantul. Kumpul sini, ayo sini sini kita kumpul guys. Nah ini dia teman-temannya si Ucok. Yo, udah pada siap semua nih buat konvoy tahun baruan nih. Widih, mereka mau ikutan juga. Iya, Cok, Rizky yang ngajak kami tadi. Kelihatannya seru ya, kami juga ikut. Oke dah, lebih ramai, lebih seru. Sebelum konvoy, kita berdoa dulu yuk, biar selamat konvoynya. Mereka pun berdoa. Oke, langsung aja yuk kita konvoy. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok sudah bersama dengan kawan-kawan. Aduh, barbar nih temennya Ucok guys. Waduh, gedeng guys, gedeng Ucok ya. Temennya Ucok barbar guys. Oke, kita bakalan ambil dulu motornya dulu ya guys ya. Waduh, Ucok ditabrak-tabrakin. Sini bro, semuanya siap. Baris di belakang aku. Oke. Langsung aja kita berangkat guys, kita konvoy. Rong 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 rong. Pedin. Tuh, sini bro. Rong 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 rong. Rong 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 rong. Rong 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 r
Din. Wih, ada Hot Wheels, guys. Ngulalalalo. Waduh, kasih di guys, lewat Hot Wheels. Ngeng. Waduh, jatuh, guys, kecelakaan. Waduh. Barbar. Wei, bedaku. Oke, kita konvoi lagi. Sini. Oke, semua udah kumpul ya. Itu biar nyucul. Kita bakalan konvoi. Sini, bro. Kita kumpul semua, bro. Sini. Kita mau atraksi dulu, guys. Oke, temannya sudah mulai kumpul. Sini berangkat. Ngebut cok, lompat. Kita tunggu teman-temannya si Ucok dulu ya, guys ya. Kita bakalan coba lompat yang ada di sebelah sono. Sini. Santai pan. Waduh, ini si Erpan nih. Ajak gelut nih si Erpan ya, barbar. Kita bakalan tunggu. Woi, santai, naik super. Si Erpan naik supra, guys. Woi, waduh ini malah macet nih. Bubar, woi. Sini, woi. Bedal. Woi, sini, woi. Woi, itu malah gelut. Waduh, woi, santai pan. Oke, langsung aja berangkat. Ngeng. Kita bakal lewat sini, guys, sini. Mantap. Wih. Woi, si Erpan kagak lewat lonjakan, guys. Waduh, si Erpan ngecit, guys, lewat samping, guys. Waduh. Wih, itu bisa kagak itu motor pizza tuh. Kebakar, guys, motornya, guys. Ghost Rider. Oke, langsung aja kita bakalan pergi ke lapangan sini, guys, ya. Sini, bro. Din. Asik. Sini. Yuk, sini masuk lapangan. Sampai di tempat, mereka pun bermain mercon. Ceritanya lagi nyalain mercon. Wih, yumet mercon nih, guys nih. Wih, duar nenek. Keren bener, mantul. Alah, gak seberapa itu mah. Lihat nih mercon aku nih. Lemparkan mercon versi Ucok. Oke guys, kali ini kita bakalan coba lemparin merconnya versi Ucok nih, guys nih. Minggir, awas, barang berat nih. Nih, lempar cok merconnya cok. Lempar, keke kali tuh merconnya suco. Iya, kayak LPG. Tiba-tiba Satpol PP pun datang. Wih, cok ada Satpol PP tok. Ah, Satpol PP kabur. Ampun pak, saya nggak ikut-ikut pak, cuma nonton doang. Waduh, aku harus kabur dulu ah kalau begini. Wih, disucok kabur, guys. Woi, jangan kabur, woi. Kejar dan tangkap si Ucok. Oke guys, kali ini ceritanya kita sedang pakai Satpol PP. Ya, kita bakalan kejar si Ucok nih. Waduh, nih si Ucok nih harus kita tangkap deh, guys nih. Kita bakalan kejar nih si Ucok nih. Main mercon udah konvoi di jalanan, bikin macet, bikin rusuh pula. Dan dia main mercon di pinggir rumah sakit, guys. Waduh, kurang ajar bener nih si Ucok nih ya. Ini dia suco, ketabrak, ayo tabrak suco, ayo ajar pak, ini suco nih pak, ayo ajar, ya, ayo ajar, woi, damai pak, ayo ajar suco, tangkap suco guys, oke guys, kali ini kita bakalan jadi Satpol PP, tangkap suco, ajar suco, ayo, tembak terus suco, kok ala ada granat nih guys nih, waduh. Malah ada granat, guys. Sorry. malah ngeluarin LPG. Oke, kita tangkap si Ucok. Ya. Oke, si Ucok sudah kepergok. Akhirnya, Ucok dan teman-temannya pun tertangkap. Kenapa kalian konvoi? Kan ada larangan, tidak boleh melakukan konvoi. Ini idenya si Ucok, Pak. Si Ucok tuh yang ngajakin kami. Ya, namanya juga anak muda, Pak. Butuh hiburan lah sekali-sekali. Hiburan ya hiburan, tapi juga harus taat peraturan. Akhirnya, mereka pun dipenjara karena melanggar peraturan. Tamat. Hikmah dari video ini adalah taatilah peraturan, karena peraturan dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar.
Ya, akhirnya selesai juga nih guys nih sinetron kita kali ini. Oke guys, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Ya, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Rong 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 rong